berikutnya Bapak Ibu sekalian, kami sudah rapatkan. Jadi untuk yang besar, Bapak Ibu sekalian, ramalannya mengerikan. Jadi kemarin itu pertama kita ngomong ramalannya ada seorang peramal namanya Wirang Wirowo. Nah ternyata saya pikir ya saya sengaja nggak percaya. Ternyata setelah itu Pak Edi datang ke tempat saya, Bu, itu ramalnya B4, BNPB dan BMKG persis sama, Bu. Kenapa? 2020 itu ada gunung meletus, ada tsunami, ada gempa bumi 8 sampai 8,5 skala Richter. Kemudian ada besi, burung besi jatuh. Itu yang saya ingat. Nah, karena itu kemudian kami membuat sistem, Bapak Ibu sekalian, nanti bisa dibawa enggak Pak Edi? Yang pertama yang kita buat itu adalah kita membuat duplikasi. Jadi nanti mohon mungkin PAK kami akan minta bantuan untuk PMI, Pak. PMI jadi supaya enggak satu tempat. Jadi kita pindah, kita siapkan di kita, mereka pindah, ini saya paksa. Bulan ini harus mereka ada redundannya. Cadangannya. Jadi kita pindah di Dukuh X Kelurahan Dukuh Kupang. Eksploran Bukupang. Nah, kemudian kita sudah siapkan, Pak, kita sudah komunikasi dengan Bulog. Kita minta cadangan Surabaya untuk selama 1 bulan atau 3 bulan. Cadangan makan. Ya, kita sudah minta itu. Nah, itu mau kita tarik, Pak. Saya khawatir nanti ditarik ke tempat lain. Kita akan membuat gudang sendiri untuk menampung cadangan makanan untuk warga kota Surabaya. Nah kemudian Bapak Ibu sekalian, kita juga nanti ada enggak petanya itu yang cadangan makanan dari bawah ya. Nah nanti Bapak, kita sudah petakan di mana distribusi makan kita di Surabaya Barat, Surabaya Timur. Kalau